30 juta ringgit peruntukan disalur kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk meneruskan program subsidi ujian mamogram tahun ini. Program itu bagi memberi kesedaran kepada wanita tentang kepentingan kesihatan payudara. Jelas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Azizah Mohamad Dun, peruntukan itu akan diberi kepada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Program itu mampu memberi manfaat kepada 60,000 wanita di negara ini. Dengan bantuan daripada kementerian ini, mereka bukan saja diberikan subsidi untuk mereka diperiksa, tetapi mereka juga akan dibantu pergi ke pusat kesihatan yang terpilih itu. Dari segi transportasinya, tempat tinggalnya, jadi tidak akan menyusahkan mereka, tetapi kita memudahkan lagi mereka untuk mendapat pemeriksaan kesihatan. Pelaksanaan program itu juga diharap dapat diperluas kepada kumpulan sasar sehingga ke kawasan pedalaman. Dato' Azizah menyatakannya di Teluk Intan Perak selepas menutup program Wanita Sejahtera Keluarga Bahagia sempena perayaan Ponggal.